Halo, Tolovers. Di era teknologi seperti sekarang, internet dan sosial media telah menjadi kebutuhan bagi kebanyakan orang di penjuru dunia. Dan Facebook merupakan salah satu situs jejaring sosial nomor satu saat ini yang mampu menghubungkan setiap orang di seluruh negara. Tapi tanpa disadari, setiap geseran jempol di aplikasi tersebut, upload foto dan chat bersama kekasih mampu menghasilkan triliunan kekayaan bagi sang pemilik. Nah, dalam segmen Otak Sultan kali ini kita bakal membahas berbagai koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Mark Zuckerberg, CEO Facebook. Siapa yang tak mengenal sosok Mark Zuckerberg? Pria kelahiran 14 Mei 1984 ini merupakan orang di balik hadirnya aplikasi sosial media Facebook. Ia merupakan putra dari pasangan Edward Zuckerberg yang berprofesi sebagai dokter gigi dan ibunya Karen Zuckerberg seorang psikolog. Besar di keluarga serba berkecukupan membuat kehidupannya jauh lebih baik dan sejak kecil ia senang mengutak-atik komputer. Hingga pada akhirnya ia terdaftar sebagai salah satu mahasiswa di Harvard University. Disitulah tempat ia mengasah lebih tajam lagi pengetahuannya soal pemrograman. Ia juga tergabung dalam keanggotaan Alpha Epsilon Pi, sebuah perkumpulan Yahudi. Sebelum menciptakan Facebook, proyek pertama yang ia kerjakan adalah Course Max yang membuat teman sekelasnya dapat berkomunikasi satu sama lain melalui website tersebut. Hingga pada akhirnya, Facebook yang awalnya hanya digunakan bagi para mahasiswa Harvard sebagai sarana pertemuan saja, akhirnya dapat digunakan oleh semua orang di penjuru dunia setelah dirilis pada tahun 2004. Hal itu juga lah yang membuat Mark Zuckerberg memilih meninggalkan bangku kuliahnya dan fokus mengembangkan Facebook. Berbagai pengembangan pun berhasil ia lakukan pada situs jejaring sosial buatannya tersebut. Hal itu semua juga lah yang membuat dirinya mendapatkan sumber penghasilan yang fantastis. Dilaporkan kekayaan bersihnya saat ini diperkirakan 82,6 miliar US dollar atau sekitar 1.200 triliun rupiah lebih. Sampai-sampai ini hitungan pendapatannya dalam waktu kurang 2 menit bisa mencapai 666 juta rupiah di tahun 2019. Atau sama dengan pemasukan rata-rata pekerja di Amerika Serikat selama setahun. Namun bukan berarti pemasukan yang ia capai selalu berjalan mulus. Contohnya, di pada tahun 2018, kekayaan yang ia miliki merosot 9 miliar dolar atau sekitar 133 triliun rupiah saat Facebook terkena skandal. Dan sejak tahun 2020, ia kembali tercatat sebagai orang terkaya kelima di dunia. Meski memiliki harta kekayaan sebanyak itu, soal selera kendaraan pria berusia 36 tahun ini ternyata tidak bermewah-mewahan dalam mengoleksi mobil. Ia hanya memiliki satu kendaraan mewah saja dari keseluruhan yang telah ia miliki. Nah, mobil tersebut adalah Pagani Huayra yang dibanderol seharga 1,4 juta dolar atau sekitar 20 miliar rupiah. Mobil berwarna merah dengan aksen hitam itu dibelinya di tahun 2014 sebagai kado ulang tahunnya sendiri. Sisanya hanya berupa mobil Honda Fit, mobil hatchback yang digemari anak-anak muda. Selain itu, mobil yang tergolong biasa yang dimilikinya adalah Volkswagen Golf MK6 GTI yang total harganya hanya di angka 400 jutaan rupiah. Ya, entah mengapa Mark memilih mobil-mobil seperti ini. Padahal rekeningnya nggak bakalan bolong kok bila dia memboyong mobil dengan harga berkali-kali lipat dari itu. Konon pihak Volkswagen juga kaget saat mereka mengetahui kalau bos Facebook itu hanya memilih jenis Golf. Nah, selain mobil tadi ada juga sedan Acura TSX dengan harga bekas saat ini sekitar 100 jutaan rupiah. Dan satu unit sedan sederhana Infiniti G yang harga bekasnya saat ini di kisaran 100 juta rupiah ke atas. Memang sih sudah cukup mewah, tapi rasanya belum sepadan dengan kekayaan dari Mark. Mark diduga sengaja memilih mobil-mobil biasa untuk menghindari dan tidak ingin menarik perhatian di jalan. Gaya hidupnya yang sederhana juga nampaknya diterapkan dalam memilih mobil. Ia juga dikenal tidak memiliki jet pribadi atau kapal pesiar seperti miliarder pada umumnya. Tapi Mark malah menghabiskan uangnya untuk biaya perjalanan pribadinya, bahkan nominalnya sebanyak 1,52 juta dolar atau sekitar 22 miliar rupiah lebih yang ia keluarkan dalam setahun. Mark Zuckerberg memang dikenal sebagai sosok miliarder muda yang lebih mementingkan untuk urusan keamanan pribadi dan keluarganya. Sampai-sampai duit sebanyak 10 juta dolar atau sekitar 148 miliar rupiah ia gelontorkan hanya untuk menyewa bodyguard. Wow, pantas saja. Nah, sejak menikah dengan Priscilla Chan, seorang dokter anak berdarah Amerika Cina, mereka bersama kedua anaknya menempati rumah pribadi yang berlokasi di Palo Alto, Amerika Serikat. Meski terlihat sederhana, namun harga rumah tersebut mencapai 7 juta dolar atau sekitar 100 miliar rupiah lebih. Berbagai fasilitas seperti kolam renang pribadi, 5 kamar
tidur, area taman yang cukup luas, dan masih banyak lagi fasilitas mewah yang ada di dalam rumah tersebut. Investasi di sektor properti lain yang telah ia miliki juga ada di tepi Danau Tahu. Rumah bergaya Tudor itu dibeli dengan harga 837 miliar rupiah. Tak sampai di situ saja, ia juga diketahui memiliki aset tak bergerak lain berupa lokasi di Pulau Kauai dan perkebunan di Kahuaina seluas 375 hektar yang berada di Hawaii dengan taksiran harga mencapai 70 juta dolar atau sekitar 1 triliun rupiah. Dengan total harta kekayaan sebanyak itu, peraih gelar kehormatan Doktor Ilmu Hukum dari Harvard ini juga merupakan sosok yang dermawan. Ia membangun sebuah lembaga riset bernama Chan Zuckerberg BioHub yang berfokus pada penyembuhan penyakit menular dengan suntikan dana sebesar 600 juta dolar atau sekitar 8 triliun rupiah. Bersama sang istri juga, Mark mendirikan Chan Zuckerberg Initiative, yayasan yang lebih besar daripada BioHub, dan yang pastinya menggelontorkan dana sebanyak 6-12 miliar US dolar atau sekitar 89-170 triliun rupiah lebih. Wow, luar biasa banget kan? Nah, gimana The Lovers? Sudah pada tahu harta kekayaan dan aset-aset lain yang telah dimiliki oleh Mark Zuckerberg? Dan tentunya kamu semua harus berterima kasih juga kepada dia atas apa yang telah ia buat. Seperti biasa, sebelum bahasan ini berakhir, silakan like, share, dan subscribe-nya. Mari bertemu lagi di video atau populer lainnya.